Jumpa lagi bersama channel Ki Sugiarna. Selamat sore, selamat beristirahat dan selamat beraktivitas bagi yang masih beraktivitas, dan tentu saja semoga diberikan kelancaran dan kemudahan senantiasa. Sahabat, saat ini saya berada di sekitar stasiun kereta api Padalarang, juga di sekitar stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Padalarang. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan informasi perkembangan yang ada di sini, yang sudah beberapa minggu yang lalu ya kami menginformasikan, ini sudah sekitar 2 minggu, akan mencoba untuk melihat perkembangan yang ada di sini. Dan kebetulan saya mencoba untuk di sore hari karena pengen melihat kondisi atau suasana di sore hari seperti apa. Nampak jelas di depan ini stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Padalarang dengan warna putih, dan ada list di sana warna merah. Semakin hari semakin nampak megah saja. Dan di atas ini sebenarnya sudah ada tulisan KCIC Padalarang, namun karena kami pengambilannya dari samping sebelah timur, tidak terlalu nampak jelas. Oke, kita lanjut ke depan. Ya, suasana sore menjelang malam. Nampak para kendaraan juga sudah mulai menyalakan lampu, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Ini sudah tampak keren. Dan lampu-lampu semua sudah dinyalakan di ruangan-ruangan atasnya. Kemudian di skybridge-nya yang berwarna ataupun warna hitam ini sebagai jembatan penghubung atau jembatan perantara antara stasiun kereta cepat Jakarta Bandung dengan stasiun kereta api. Semakin gelap. Ya, halaman depan sudah tertata rapi, bahkan tanaman atau penghijauan pun juga sudah tertanam dengan rapi. Namun di depan sana masih nampak ada alat berat yang mungkin masih untuk pekerjaan finishing. Papan stasiun atau stasiun Padalarang ini belum nyala. Mungkin nanti masih agak malam, nanti barangkali akan dinyalakan. Untuk sementara ini masih sebelum maghrib ini, jadi belum dinyalakan. Namun untuk ruangan atau semua lampu yang ada di ruangan sudah dinyalakan. Ini nampak dari depan seperti ini. Dan ini nampaknya sudah selesai nih ya, karena sudah semuanya tertata dengan rapi, baik dari dindingnya, kemudian dari lampu-lampu atau ornamen yang lainnya sudah terpasang, bahkan papan-papan petunjuk jalan juga sudah nampak dipasang semuanya. Ini masih ada beberapa kontainer di depan ini, nggak tahu ini berisi apa ini. Masih ada peralatan barangkali. Apa nama
stasiun Padalarang yang di atas ini belum dinyalakan. Padahal pada waktu lewat sini pernah menyala. Barangkali masih perlu penataan lagi barangkali. Oke, mewah sekali. Semuanya sudah tertata dengan rapi. Mantap sekali. Ini merupakan pandangan sebelah barat stasiun Padalarang. Dan yang di depan ini yang lurus membujur ke arah barat ini mungkin yang menuju peronnya. Papan petunjuk sudah terpasang semuanya. Ya, sekian dulu informasi perkembangan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Padalarang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap semangat, salam sehat, sukses selalu.